Setelah sebuah video di laman Facebook memaparkan seorang lelaki melambung-lambung seorang bayi sambil diperhatikan jemaah lain di dalam sebuah masjid. Seorang pengguna Facebook, Faris bin Hasan Ghatneh, berkongsi video tersebut mendakwa kejadian itu adalah upacara yang dilakukan agar bayi dapat menjadi wali apabila besar nanti. Dari segi kedokteran berbahaya, dari contoh Nabi pun nggak ada. Kok bisa? Ikutin pola siapa tuh? Arahan dari siapa tuh? Itulah teman-teman, makanya kita serahkan sesuatu pada ahlinya. Didoain aja cukup. Ngapain yang dilempar-lempar? Didoain agar jadi wali. Wali apa? Harus jelas nih. Wali kota? Wali murid? Wali kelas? Apa? Harus jelas. Kalau mau doa yang general, jadi hamba Allah yang soleh, yang taat. Kalau mau lebih spesifik, jadi imam Masjidil Haram, jadi imam Masjid Nabawi, itu baru. Buat teman-teman semua, doain bayi pelan-pelan, jangan teriak-teriak, apalagi sampai dilempar-lempar, bahaya guys, bisa pendarahan di otaknya dia nanti, ya. Oke, calon orang tua, barakallahu fikum. Rata-rata mempersoalkan perbuatan lelaki terbabit yang disifatkan jauh menyimpang dari agama, seolah-olah mendahulukan adat berbanding agama. Malah, terdapat juga segelintir netizen menganggap perbuatan melambung itu boleh mengundang bahaya yang sepatutnya hanya dilakukan oleh doktor profesional.